Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kubahnya haji, tiangnya salat, atapnya puasa, dinding-dindingnya ini adalah zakat. Zakat mengeluarkan harta masyarakat Kotim, masyarakat kota Waringin Timur, Sampit, bayar zakat ke badan amil zakat nasional kabupaten. Setuju? Bayar ke teman, bayar ke karyawan, bayar ke sahabat, bayar ke tetangga. Itu cuma lidi-lidi kecil. Lidi kecil gak bisa buang apa-apa. Buang sampah pun patah. Congkel gigi pun patah. Dua kemungkinan. Kalau gak congkelnya patah, giginya patah. Tapi kalau lidi-lidi-lidi kecil disatukan, menjadi sapu lidi yang besar. Tidak hanya mengusir sampah, mengusir maling pun mati malingnya. Maka kita mesti bersama membayar. Ini banyak orang-orang kaya, dilihat dari tatapan matanya, wajahnya. Ini paling sedikit tabungannya 100 juta satu orang. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Ini masing-masing satu orang minimal tabungannya 100 juta. Seperti marah. Siapa yang punya tabungan 100 juta sudah disimpan selama setahun hijriah, maka dia wajib membayarkan zakat 2,5%. Jika zakatnya 2,5%, berapakah yang dikeluarkan selama setahun? Emang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bengong emang. Kalau 1.025.000, 10.250.000. Kalau 100 juta, berarti 2,5 juta. Masing-masing bapak punya tabungan 1 miliar. Amin. Berarti mengeluarkan zakat satu tahun 25 juta, 25 juta, 25 juta. Bapak kok gak bayar zakat? Saya gak punya Pak Ustaz. Loh, bapak pergi pagi pulang petang peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Uang bapak mana? Yang megang istri saya, Pak Ustaz. Aduh. Suami yang takut sama istrinya itu nanti dikubur tidak diazab lagi. Waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini enggak usah diazab. Kenapa? Karena udah terlalu azab di dunia. Tapi kalau ada ibu-ibu yang megang duit suaminya karena dia takut buat maksiat, kemana-mana bapak ditelepon, sedang di mana, pulang jam berapa, dengan siapa, lagi di mana, ini ada Islamic Center, lagi ngapain, pengajian dengan Ustaz Somad, teruskan. Maka dia banyak foto dengan Ustaz Somad, foto dari samping, foto dari sini, ganti baju lagi ke meja, foto ganti, setiap ditanya istri, mana, dengan Ustaz Somad. Jangan jadikan saya jadi alasan, saya gak terlibat, Bu. Ibu-ibu yang selama ini menjaga suaminya, pulang kemana, pulang jam berapa, sedang dengan siapa, jam berapa, motor di mana, uang di mana, ibu harus teruskan ini. Ibu siap melanjutkan? Mereka siap, Pak. Mudah-mudahan bapak siap mental juga. Itu tanda mereka sayang jaga bapak supaya bapak jangan buat dosa. Berapa banyak laki-laki preman tengik, penjahat, gak sholat, pejudi, pezina, pemabuk, tapi tobat hijrahnya karena seorang istri yang bukan ustazah, bukan qori'ah, bukan siapa-siapa. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans, bajunya setan. Celananya jin, bajunya hantu. Saya ini dulu jahat, Pak Ustaz. Orang enggak benar. Tapi sekarang saya sudah, saya dalam hati ini pasti bapak ini tobatnya, hijrahnya karena dengar ceramah Ustaz Somad. Terus bapak gimana awal hijrahnya, Pak? Gara-gara istri saya, Pak Ustaz. Bukan saya ternyata. Gimana ceritanya istri bapak? Pas dia mau tidur malam, dia nanya saya, Pak Ustaz, Mas, nanti kalau ninggal gimana?
hanya 5 kata tapi menyentuh dalam hatinya, karena kata-kata itu dari hati maka sampainya juga ke hati. Mas, nanti kalau ninggal gimana? 5 kata itu menusuk ke pikirannya. Pas saya mau tidur tuh pikir terus, Pak Ustaz. Mas, nanti kalau mati gimana? Bapak juga mesti pikirkan ini, Pak. Mas, nanti kalau mati gimana? Pian, kalau mati gimana? Pian amur mati kayak apa? Pian amur mati kayak apa? Nanti kalau saya mati gimana? Kalau bapak mati, tanah bapak akan dibawa ke akte notaris, namanya berganti tidak lagi nama bapak. Betul? Mobil bapak ditarik dialer karena baru bayar DP dan angsuran 3 bulan. Istri bapak setelah habis 4 bulan 10 hari, mereka akan dipinang oleh brownies brondong manis. Betul kan, Bu? Maka hati-hati, yang akan kita bawa mati adalah ibadah kita, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, istighfar kita atas dosa-dosa kita di masa lalu. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ah salam wa salat tiangnya, puasa atapnya, junnah penjaga pemelihara, zakat dindingnya, karena dengan berzakat terpelihara harta kita. Lalu syahadat itu mana? Syahadat adalah fondasi utamanya. Semuanya roboh, dindingnya roboh, tiangnya tumbang, kubahnya jatuh berantakan kalau tidak ada dasar utama. Dasar utamanya syahadat, fondasinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan iyyaka na'budu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak boleh di masjid. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Betul? Saat lahirnya dibisikkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang sampit waktu anaknya lahir, nanti saya belikan sawit 5 hektar. Enggak ada. Yang dibisikkan adalah la ilaha illallah. Saat mati di rumah sakit, ruang ICU, terbujur kaku, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Anak yang dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun lalu kita azankan ke telinganya la ilaha illallah, maka nanti kita ingin saat mati dialah yang membisikkan ke telinga. Mudah-mudahan nanti kita waktu mati sakratul maut, anak kita yang membisikkan itu. Saya belum punya anak, Pak Ustaz. Istrimu yang akan membisikkan. Ibu-ibu siap membisikkan bapak? Awas pada. Besok, Bu, besok pagi. Besok kalau enggak sholat subuh ke masjid, langsung bisikkan la ilaha illallah. Apa ini? Pesan Ustaz Somad, Beb. Jadi bangunan masjid ini adalah bangunan dari rukun Islam.
Siap kita jaga yang lima ini. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Tadi saya mulai berdiri jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30 waktu jam Indonesia Barat, Ustaz Abdul Somad. Saya walaupun gak ngelihat jam, saya udah tahu dari rasa kesemutan kaki ini. Saya membelakangi para ulama, tidak hormat di samping mereka berdiri. Kata-kata saya menusuk hati, melukai perasaan. Maukah Bapak Ibu semua di samping memaafkan Ustaz Abdul Somad? Enggak boleh ada sangkutan-sangkutan. Saya mau mati menghadap Allah dalam keadaan bersih, enggak ada hutang piutang, hutang perasaan, hutang sakit hati, hutang dendam kesumat. Kalau bisa kita menghadap Allah seperti kain yang kita bawa, kain kafan, putih, bersih, tak ada apa-apanya. Peci kesayangan tinggal, mikrofon tinggal, sorban tinggal, yang dibawa hanya kain. Kok kain songket? Kain kafan. Sekaya-kayanya orang, walaupun duitnya banyak, kain sutra di kamarnya, selimut beludru dari Eropa, tetap digulung dengan kain kafan yang ujungnya tidak berjahit. Maka Bapak Ibu kalau bangun malam, yang pertama dipegang adalah ujung kain. Kalau masih ada jahitnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau dipegang masih ada kancingnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau dipegang bangun tidur masih ada kantongnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, itu habis makan. Sampai masanya nanti kita bangun, yang kita pegang ujungnya kain kapan yang tidak digunting, tidak dijahit, digigit krak. Saat itu kita pegang, terasa tak ada jahitannya. Oh ini dia, tak ada jahitan. Tiba-tiba terdengar suara gelap gulita, marabuka. Saat itu semua kenikmatan hanya mimpi belaka. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyam. Manusia ini seperti sedang tidur lelap, mimpinya indah. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar. Rupanya jabatan hanya mimpi indah, kekayaan hanya mimpi semata, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Yang dibawa kekal abadi hanya amal ibadah. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat beribadah insyaallah. Doakan Bapak Bupati Kotim, Bapak Bupati Barito Utara, bapak-bapak pejabat kita, TNI Polri kita, mereka pakai jabatan ini untuk menolong agama Allah. Mereka jadikan jabatan ini sebagai bekal amal soleh. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Sholat duha Bapak Ibu bisa, sholat tahajud Bapak Ibu bisa, baca Yasin bisa. Tapi mendirikan Islamic Center, membangun pondok pesantren dengan tanda tangan, ini hanya bisa dilakukan mereka. Mudah-mudahan mereka masuk tangan, masuk surga dengan tanda tangannya sekalian, dengan pena-penanya sekalian. Semua bersaksi atas kebaikan insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.